Yang berbahagia, upaya peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian kami di Aceh dalam 10 tahun belakangan ini. Pemerintah Aceh bersama seluruh elemen terkait terdekat dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh. Dalam kaitan ini, pemerintah Aceh memiliki sejumlah program dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Aceh telah pula memiliki kanun atau perda menteri nomor 11 tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial yang menegaskan pentingnya isu sosial sebagai mainstream bagi semua satuan kerja perangkat Aceh dalam menjalankan programnya. Di samping program yang berbasis kepada anggaran pendapatan dan belanja Aceh, kami tentu sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui program yang dijalankan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Salah satunya adalah program Keluarga Harapan atau PKH, yaitu bantuan sosial yang khusus diberikan kepada keluarga sangat miskin dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Ibu Menteri dan hadirin yang berbahagia, setelah 8 tahun PKH berjalan di Aceh, alhamdulillah, setidaknya program ini telah membantu meringankan beban 93.510 keluarga miskin yang tersebar di 285 kecamatan di seluruh Aceh. Pada tahun ini, PKH kita upayakan dapat menyentuh lebih banyak keluarga sangat miskin di berbagai kawasan pedalaman. Tapi kalau rumah listriknya banyak maka terang.
dan tanya ibu-ibu penerima PKH suka yang sinarnya redup apa yang terang? Terang. Inilah lahan kita berproses hari ini insya Allah 14 Muharram. Tahun baru Hijriah baru saja kita memasuki tanggal 14 Muharram hari ini. Dari rumah ke sini, ibu bilang apa sama suami? Pamitnya bilang apa? Ibu juga bilang begitu. Iya. Kalau pulang lalu suaminya minta uangnya, boleh enggak? Ya benar. Ibu pulang apa kalau misalnya suaminya minta? Ibu bilang apa? Oh baik, maaf. Bilang apa? Uangnya. Jangan-jangan nanti, wah ini kalau saya diminta tidak boleh, takut sama suami nanti aneh-aneh. Enggak ya? Oh, berarti bapak-bapak di Aceh ini luar biasa. Baik, uangnya untuk anak, untuk biaya sekolah anak, ya. Saya tanya berikutnya, ada enggak yang pengennya dipotong? Selama ibu terima bantuan, ada yang sudah dipotong? Jadi begini, tahun ini penerima bansos PKH insya Allah akan bertambah 2,5 juta mulai bulan depan, November. Sekarang 3,5 juta. Kalau tambah 2,5 juta berarti November ini insya Allah penerima PKH menjadi 6 juta. Sekarang ini kan menerimanya tunai. Insya Allah November ini sudah mulai pencairan secara non-tunai. Kita punya target tahun 2016 non-tunai bansos PKH bisa mencapai 1 juta penerima manfaat. Oleh karena itu kami memang sedang keliling sosialisasi. Kita koordinasikan, 2 hari lalu kami koordinasi dengan Pemprov Sumatera Utara di luar Nias. Tadi malam kami koordinasi dengan 5 kabupaten kota di Nias. Malam nanti kami berharap akan bisa koordinasi pemetaan dengan Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam. Dari 1 juta itu kita sudah memetakan, tetapi kan kita harus koordinasi dengan daerah. Di peta-peta yang sudah kita siapkan, apakah daerah-daerah yang akan mengkonversi dari bansos tunai ke non-tunai, apa ini sudah seperti yang juga mereka harapkan. Kan kalau kita tanya kepada penerima PKH-nya, kita tahu bahwa mereka ternyata semuanya menjawab apa lebih senang banyak kartu atau satu kartu banyak fungsi. Dari seluruh perjalanan saya, termasuk yang tadi saya tanya penerima PKH-nya, mereka lebih senang kalau satu kartu banyak fungsi. Dan kartu itu akan menjadi saving account. Maka yang hari ini terima, kalau dia tidak butuh, dia tidak perlu cairkan karena dia akan memasukkan itu dalam buku tabungan. Dan kalau itu dalam buku tabungan berarti ada benefitnya, ada interestnya. Begitu. Dari 25 juta itu Aceh kebagian berapa kira-kira? Aceh kebagian 87.000. Tambahannya? Iya, tambahannya. Sekarang berapa? 93.000. Sekarang 93.000. Sekarang 93.000. Nanti tambahnya 87.000.